selamat pagi. Kembali lagi di channel Agung Ide Bisnis. Ini kita akan berbagi ya. Ini pakan gurame sama nila alami ya. Tuh. Oke, kita sambut dulu teman-teman di sini, anak-anak ya. Tadi ini yang memberikan ide ternyata ada pakan gratis ya. Dengan siapa ini? Rio. Rio sampingnya? Sampingnya lagi? Oke, ini saudara-saudara saya ya. Ini kebetulan kita dapat, ini namanya nggak tahu sih, sejenis kayak lemna ya. Dia cuma ukurannya lebih kecil ya. Kemarin saya juga sudah beli, ternyata setelah kita masukin di kolam ternyata gagal ya, jadi tidak berkembang biak dengan baik. Oke, ini langsung kita tebar ya di kolam, lalu kita evaluasi lemna kemarin itu seperti apa jadinya. Oke, langsung aja cekidot. Oke, ini sejenis seperti lemna ya. Kita ini dapat di tempat penampungan sayuran, orang nanam sayuran ya. Oh, ini Excel. Oke, kita langsung masuk ke kolam. Ini kita lihat kemarin. Nah, ini tempat yang saya pakai untuk budidaya lemna. Sini. Ternyata hanya tumbuh sekian ya. Jadi kurang berhasil, nggak tahu ini apakah karena dimakanin ikan atau seperti apa, kurang tahu. Ya mungkin ini juga kurang terlalu dalam. Nanti coba kita kasih batu ya. Batu kita tebar. Oke, ini kita sudah ambil batu dibawa sama Om Rio ya. Coba kita letakkan di tengah situ yo. Oke, siap. Satu lagi di sebelah sini supaya jarak antara ini bisa mengambang ya. Oke, yuk coba yuk kita masukin Excel KL boleh ya. Tebar saja. Nah, coba ditaruh tengah sana, pada doyan enggak? Lempar tengah. Nah, udah, hup, diam dulu. Ini kita lihat, kita evaluasi, doyan enggak? Nanti kita sudah apa? Tebar banyak, ternyata enggak doyan. Oh, ternyata suka ya. Nah, ini buktinya yang lemna ini sama sekali habis nih ya. Beda sih kayak lemna nih. Oh, suka ternyata ya. Suka ternyata ya. Oke lah, tebar aja lah. Tebar semua. Nanti siang sini nggak usah. Tebar aja semua ya. Terus setengah ember ya. Kalau enggak dijegur nih wae. Ya dilempar-lempar dulu aja. Nah, sepocok-pocokan. Wah, bagus nanti nih, hijau nih nanti. Oke, kita gojakin. Oke, mantap ya, ini semuanya hijau. Lalu jangan lupa kita ratakan pakai ini, diratakan, digoyang-goyang ini yuk. Oh, biar rata ya. Oh, ini keponakan yang kreatif. Ini saya mau cari batu, mungkin agak kurang dalam ya. Jadi banyak. Oke, ini sudah rata ya, full penuh ya,
Semoga aja ini bisa menjadi pakan alternatif ya. Oke, nanti kita evaluasi 1 minggu lagi apakah berkurang atau bertambah. Harusnya sih bertambah ya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sini-sini. Oke, dadah. Terima kasih ya yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah, terima kasih.